kembali ada guguran lava. Waduh, batunya meluncur kencang sekali itu. Ya, jejak luncuran awan panas guguran yang terjadi Sabtu dini hari pukul 00.51 WIB. Mengarah ke Baradaya atau Kali Bepeng. Pantauan dari kawasan tebing Kali Boyong, objek wisata Kali Urang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kembali ada guguran terlihat, nah ini ya, walaupun puncak tertutup namun kita masih bisa melihat ada guguran lava. Pukul 05.50 WIB. Kali Boyong masih dalam suasana lebaran ya, atau bakto ketupat ya, aktivitas penambangan pasir merapi yang biasanya ramai di Kali Boyong ini untuk sementara rehat di lokasi ini, dan juga terjadi penambahan material ya, material berupa pasir, batu, kerikil terbawa banjir lahar hujan mengalir di Kali Boyong di lokasi penambangan rakyat yang berada di timur Turgo. Ya. Deposit material bertambah. Material erupsi Merapi. Pukul 06.15 WIB baru saja terjadi guguran, kali ini ke arah Boyong ya.
masih terdengar gemluduk ini ya. Puncak sudah mulai kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Kembali saya memvisualkan aktivitas erupsi Merapi masih dari kawasan Tebing Kalipoyong di timur Bukit Turgo ya. Berulang kali terjadi guguran lava masih dominan ke barat daya, namun sesekali juga ke arah Kalipoyong. Hari ini Sabtu 29 April 2023 statusnya masih siaga. Kondisi aman, mudah-mudahan tetap aman selalu. Salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, samar-samar puncaknya terlihat. Ya, terlihat ada guguran lava. Kembali ada guguran lava. Waduh, batunya meluncur kencang sekali itu. Ya, kembali ada guguran lava. Nah, kelihatan ini materialnya sudah meluncur, masih dominan ke barat daya. Thank you.
Terima kasih Anda telah menonton pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.